So guys, in this video, aku nak kongsi dengan korang satu lampu yang aku rasa sangat-sangatlah padu, iaitu lampu daripada Nan Light. Nama model lampu ni adalah Mix Panel 60. Dia ada dua jenis, satu Mix Panel 150 dan juga Mix Panel 60. Mix Panel 150 tu dia agak besar sikit, yang ni dia kecil. Dalam this video, aku akan share almost everything about this lampu. Apakah kemampuan lampu ni, power ke tak power, best ke tak best, semuanya aku akan kongsikan dengan korang. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you so much kepada sponsor kita, iaitu Studio Zalun, kerana sudi menghantar satu lampu yang aku rasa sangat-sangatlah luar biasa. Pada korang yang masih belum tahu lagi apa itu Studio Zalun, Studio Zalun ni adalah satu kedai kamera yang dah bertapak lama di Malaysia. Lokasi diorang dekat area Pudu. Pada korang yang nak dapatkan info lebih lanjut berkenaan dengan Studio Zalun, link dia ada di bawah. Instagram dia, Facebook dia, website dia. So dekat Studio Zalun ni macam-macam barang kamera korang boleh jumpa. Tak kisah apa-apa aksesori sekalipun, mikrofon ke, lens ke, gimbal ke, lampu ke, boleh dikatakan almost everything ada. So tanpa membuang masa, jom kita mulakan. So guys, ini adalah paparan hadapan Mix Panel 60 daripada Nan Light. Ini pula daripada tepi dia, ini belakang dia, dan ini pula belah kanan. So kalau kita tengok dekat belah kanan dia ni, dia ada macam pengetat tau. So bila kita longgarkan, kita bolehlah tilt up ataupun tilt down. Dekat depan dia ni, kalau kita nampak, dia ada cover lampu. Ini dia punya material adalah macam zinc, macam tu lah lebih kurang. Dia agak ketat bila kita nak gerakkan. Bagus sebenarnya ketat, sebab kalau longgar pun bila kita nak letak macam ni, dah dia terjatuh kan. So kalau yang ketat ni, kita sedap nak tolak ke atas boleh, tengah boleh, dia lock terus. Dan benda ni pun kalau korang tak nak, korang boleh cabut. Just tarik je, dia just macam clip. So benda ni kalau korang tak perlu, korang boleh letak tepi ataupun simpan dalam beg dia. Okey, pada bahagian belakang, kalau kita nampak dekat atas ni adalah tempat kita letak bateri tau. Kalau korang tak nak pakai power supply macam ni, kita boleh pakai bateri V-mount. Okey, dia dah ada tapak dia dah, kita boleh cucuk kat sini, dan wire-wire ni semua tak adalah. Ini adalah wire untuk sambungan power kepada lampu ni. So bila korang letak satu bateri yang besar 14.8 volt yang ada V-mount, jadi korang dah tak perlu nak ada wire. Korang boleh terus bawa even kalau korang ada photoshoot ataupun recording dekat outdoor. Okey, selain tu kalau kita tengok dekat belah sini, dia ada lubang. Ini adalah lubang angin, sebab bila kita buka lampu ni, dia ada beberapa mode tau. Salah satunya adalah yang paling power, mode boost. Jadi bila korang pakai boost tu, dia akan boost lah power dia maksudnya. So dekat sinilah memerlukan kipas ni untuk tarik macam haba panas dekat dalam sistem lampu ni. So selain tu, dekat sini kita boleh nampak dia ada besi. Besi ni adalah sebagai holder, kita boleh pegang. Contoh kalau kita nak shoot outdoor, kita nak ada seorang lighting yang boleh pegang menghala ke objek, jadi benda ni memudahkan kerja kita. Selain tu dekat sini dia ada screen. Screen ni adalah screen warna, dan kat sini ada controller 1, 2, 3. Yang hujung ni korang boleh tekan, dia boleh tekan dan dia boleh pusing. Yang macam ni tak boleh tekan lah, dia just pusing sahaja. So dekat bahagian bawah ni ada 8 button, iaitu CCT, HSI, RGBW, gel, effect, preset, menu dan lock. Okey, dekat bahagian bawah dia pula, kalau kita nampak, dia ada satu port USB, dia ada port DMX in, dia ada DMX out, dia ada DC in. Sini adalah power tadi yang kita akan masukkan. Kalau korang pakai kabel lah, kalau korang tak pakai kabel tak payahlah. Okey, so dekat sini ada power button on off. So itu sahaja. So sekarang ni aku akan masukkan. Even dekat dia punya power supply ni pun, dia ada tapak untuk V-mount. Jadi kita tak perlu nak letak dekat stand ataupun dekat mana-mana kan, tergantung ke apa ke, tak perlu. So kita just clamp dia dekat belakang lampu ni. Settle. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang demo cahaya lampu ni. Dan ada satu fungsi yang aku rasa sangat-sangat best, sebab
tak tahulah, aku rasa dia sangat-sangat sesuai untuk home studio ataupun background punya lampu. Okay, so jom kita on. Bila korang on, korang akan nampak nan light dekat sini bercahaya. Okay, first kali kita akan pergi dekat CCT punya mode dan kita akan fokus dekat 3 button di atas ni. So, button yang pertama, kalau korang tengok, ini adalah untuk control dim. Dia ada 3 dan dekat sini pun kita boleh nampak dia ada macam 3 blok tau. Kalau kita control yang ni, yang belah sini bergerak. So, kalau kita control yang tengah ni akan bergerak. So, kalau kita control yang hujung, yang ketiga ni lah yang akan bergerak. So, dekat setting ni kita boleh nampak yang first ni adalah untuk control dia punya dimmer. Kalau kita tengok 100%, memang terang. Dan yang tengah ni pula adalah untuk kita control dia punya Kelvin. So, sekarang ni kalau kita tengok 3500K dan aku akan dropkan. Minimum yang dia boleh drop adalah 2700K. So, sekarang ni aku akan naikkan. Kita tengok berapa maksimum. 7500K, bye. Terang gila. Okey, dan yang hujung ni adalah untuk kita kontrol warna hijau dan juga magenta. So, kita boleh kontrol. Dia macam merah sikit, ini macam hijau sikit. Ini adalah untuk menampakkan ton kulit kita ataupun suasana dekat sesuatu bilik tu. Dia nampak lebih natural. Kita akan pergi kepada HSI. HSI ni pula adalah Hue and Saturation. Okey, so kita boleh kontrol juga dekat sini. Ini adalah dim dia. Kita boleh tukar terang gelap dia. Okey, dia punya hue ni pula kita boleh tukar. So sekarang ni 360 nombor dia. So bermaksud warna merah. Dan kita boleh twist. Dia tukar warna purple. Dia tukar warna biru. Semua warna ada. Dia tukar warna hijau. Dan yang bila kosong balik, warna merah balik. So maksudnya dia punya rotation tu adalah 360 darjah. Tapi dekat dia punya controller ni, korang tak boleh nak control 360 darjah. Maksudnya sampai ke 360, korang kena patah balik jadi satu. Kalau korang nak pergi ke warna biru, contohnya macam tu lah. So dekat hujung ni pula adalah dia punya saturation. Saturation dia kalau kita tengok, bila kita dropkan kosong, maksudnya kita tak nampak sangat hijau. Dan bila kita nak hijau sikit, kita naikkan sikit. Naikkan lagi sikit. Naikkan lagi sikit. So dia punya hijau tu lebih soft. Okay, seterusnya kita pergi kepada RGBW. RGBW ni adalah red, green, blue. Dia kombinasi 3 warna akan menjadikan satu warna. So kalau kita tengok dekat sini, button ni dah tak fungsi. Button ni berfungsi tapi untuk kita control mana yang kita select. Button hujung ni pun kalau kita nampak, dia ada nama select. Jadi kita gunakan controller ni untuk gerakkan mana satu kita nak pilih. So contohnya kalau kita tengok sekarang ni, red adalah 255 dan kalau kita nampak cahaya pun warna merah sekarang. Green sekarang ni tengah kosong. Aku naikkan sampailah ke 127. So ini adalah kombinasi warna merah dan juga warna hijau 127. Kalau aku pilih pula warna biru, aku naikkan biru, dia jadi putih. Gabungan kesemua warna ni akan menjadikan lampu tu warna putih. Okay, so next, gel. Gel ni aku suka sebab warna dia seolah-olah macam kita letak lampu putih dan kita letak gel dekat depan. Korang nampak dekat sini, pemilihan warna, korang boleh pusing je korang nak warna apa. Kan kadang-kadang kalau kita letak lampu spotlight tu, kita nak warna bilik kita warna merah. Jadi kita akan letak satu plastik warna merah. Plastik tu kita panggil gel. Jadi dekat lampu ni pula, korang tak perlu nak pakai lapisan tu, korang boleh tukar je dekat sini. Warna biru, warna merah. So dekat button ni pula kita boleh control dia punya dim, terang gelap dia. Dan dekat bawah ni pula kalau kita nampak dia ada CCT. Dia ada dua saja, 5600K dan juga 3200K. So kalau kita tengok dekat sini perbezaan dia, korang boleh nampak perbezaan dia. So itu adalah antara salah satu fungsi menarik yang aku rasa sangat-sangat berguna. Kita tak memerlukan lagi dah gel-gel. Sebab gel ni sometimes bila kita letak dalam beg tu terkemek lah kan. Aku lupa nak bagi tahu kat korang, salah satu fungsi yang menarik ada dekat bahagian ni adalah di CCT ni. So dekat CCT ni kalau kita tengok kat sini, CCT hard. Kalau kita tekan sekali lagi, dia jadi CCT soft. So guys, sekarang ni adalah dalam soft mode. Maksudnya seolah-olah lampu ni ada diffuser. Yang ini adalah soft, ini adalah hard. So hard ni dia lebih terang, ini soft. Hard, soft. Nice. Bila korang tekan soft tu je, seolah-olah dah ada lapisan
ataupun dah ada diffuser kat depan. Okey, selain tu dekat bawah ni dia ada effect. Effect ni macam-macam effect lah korang boleh buat. So sekarang ni kalau kita tengok dim dia 0.04%. Jadi aku akan naikkan dim dia kepada 100%. So korang boleh nampak, dan sekarang ni effect adalah effect disco. Dia punya saturation 100, speed dia 50, color 24. So power gila lampu ni sebab semuanya korang boleh control. Dia punya speed. Okey, contoh kan, sekarang ni lampu disco ni dia macam lilap-lilap macam tu kan. Sebab dia punya speed adalah 50, so sekarang ni aku akan naikkan speed dia. Kita tengok. Ini speed 100. Lepas tu color pun korang boleh pilih. Sekarang ni ada 24 color. Aku tak nak 24 color, contoh kan. Kita akan pergi ke 3 color. So kalau kita nampak hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Contoh aku nak 9 warna je. Jadi dia akan pilih random 9 warna. This lampu memang intelligent gila. Lagi apa efek yang ada? Kita just toggle je benda ni, pusing je pergi dekat efek tadi, dan button ni pula untuk tukar. Okay, ini adalah candle ataupun fire. Korang nak buat scene rumah korang ni tiba-tiba elektrik terputus, jadi korang terpaksa pakai lilin. Jadi dengan adanya lampu ni, korang boleh cantikkan lagi korang punya video tu dengan efek yang ada pada lampu ni. Contohnya candle sekarang ni, ataupun korang nak buat scene terbakar, korang boleh juga gunakan efek ni. Ini pun korang boleh control at red. Maksudnya korang nak tambah dia punya merah ni lebih ganas. Api tu lebih marak. Nampak? Dia nampak kemerah-merahan dia tu. Dia punya speed pun korang boleh control. Kalau tak 100. Api tengah marak ni sekarang. So dia punya efek tu nampak macam lebih realistik. Lagi efek apa yang ada guys? Jom. Paparazzi pun ada. Ini pun sama, korang boleh control dia punya speed, dia punya terang. Ini adalah TV. Efek TV pun sama, korang boleh control almost everything. Ini kegemaran aku lah, police car. Aku suka gila efek ni, aku tak tahu kenapa. Lepas tu dia ada mode pula. Mode tu double. Lit lap dia tu nak double ataupun nak single lah. Macam ni single, korang nampak? Yang ni pula double. Tap-tap. So yang ni pula triple. Korang boleh nampak dia punya kelipan dia tu 3 kali stop. 3 kali stop. Ada lagi kuat pula. 4 kali. Lagi dia ada efek pulse. Ni kira macam denyutan jantung kita kan. Ini pun sama juga, korang boleh custom ke semuanya. Ini flash kamera. Ini CCT loop ni bermaksud warna kuning keputihan. Kalau korang tengok belakang ni, sekarang ni putih, dia akan pergi ke kuning-kuningan. Dia loop, maksudnya dia berpusing je dua warna ni. Ini pun sama, korang boleh custom dia punya setting, speed dia berapa, terang gelap dia apa semua. Dan last sekali dalam bahagian efek ni adalah hue loop ni. Kalau korang tengok cahaya belakang ni sekarang warna hijau, dan dia bertukar-tukar. Dia pusing lah, maksudnya 360 warna tu dia akan berpusing, berkitar. Ini pun korang boleh control 100%. Maksudnya dia punya speed, dia punya warna nak one way ataupun two ways, dia punya terang gelap dan sebagainya. So senang cerita, lampu ni memang sangat-sangat sesuai untuk home studio macam aku ni. Harga untuk non-light mix panel 60 ni adalah RM2,900. Yes, dia agak mahal, hampir ke RM3,000, tapi aku rasa dia satu lampu yang sangat berbaloi untuk korang miliki, dan dia akan memudahkan kerja korang banyak gila. Lagi-lagi contoh kalau macam aku buat video unboxing dan sebagainya, dan aku pula buat waktu malam. Bila aku buat waktu malam, belakang aku ni akan jadi gelap. Jadi dengan ada lampu ni, aku boleh terus menghala ke dinding dan dia akan terus menaikkan mood video. Ataupun aku nak buat short film, aku nak suasana tu ada cahaya biru, cahaya merah, even aku nak buat cahaya matahari palsu. So lampu ni memang berkemampuan untuk buat efek-efek yang macam tu. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk lampu non-light mix panel 60. Aku harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang untuk membuat keputusan sama ada yang korang nak beli ataupun tak. Kalau korang nak beli, link aku ada sediakan di bawah. Kalau nak cepat lagi, korang boleh roger je Uncle Chin daripada Studio Zalun. Nombor telefon dia ada dekat bawah. Kalau korang tinggal di area Lembah Kelang, diorang boleh buat penghantaran pada hari yang sama terus sampai depan rumah. So apa pun aku nak ucapkan, thank you kepada Studio Zalun dan juga Nonlight. Apa pendapat korang tentang lampu ni, boleh drop komen. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.